TNI baru saja uji satu senjata dengan satu peluru, ia bisa menghancurkan satu tank. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa khabar anda semua guys? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala guys. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya sekali, bukannya apa guys. Kerana setiap hari saya akan uploadkan video-video terbaru untuk anda dan bila anda klik butang loncengnya, anda akan dapat sentiasa notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi daripada channel Prajurit Tangguh. Prajurit Tangguh katanya, tajuknya adalah OPM Gemeter. TNI berhasil uji senjata baru paling mematikan, bisa hancurkan tank dengan satu peluru. Wow guys. Jom guys, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Okey, jom guys. Ipin, dah nak mula. So, okey guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Satu, dua, tiga. RPG ya? Kalau tak silap saya nama ni. Prajurit Tangguh. Military. Military, militer. Just now, prajurit tangguh. Lapor, ralat, siap, tembak. Instalaza, nama manufaktur persenjataan asal Spanyol ini sudah tak asing lagi di Indonesia. Pasalnya beberapa seri produknya, Instalaza C90CR yang masuk kategori roket anti-tank atau senjata lawan tank, telah digunakan oleh infanteri di matra darat dan matra udara. Ini senjata dia. Dan belum lama ini ada kabar bahwa TNI Angkatan Darat kini tengah menguji varian terbaru dari C90 yang disebut Alkotan 100 meter persegi. Dikutip dari Dislit. Katanya satu saja tembakan bisa menghancurkan tank. Ini senjata dia. bangtniat.mil.id tanggal 9 Juli tahun 2021 disebutkan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD pada tanggal 8 Juli tahun 2021 menggelar kegiatan uji coba senjata lawan tank Instalaza C90 Reusable C90CS Alkotan 100 meter persegi FTV Rifle Grenade dan Alhambra Hand Grenade buatan Instalaza SA di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Buatan di Bandung, Jawa Barat. Susah betul saya nak sebut. Maaf ya guys. Luar biasa hebat dia senjata Instalaza ni. Instalaza C90 Reusable termasuk varian keluaran baru. Ciri khas dari roket anti-tank ini, peluncurnya dapat diisi ulang. Kebalikan dari C90CR yang sifat peluncurnya sekali pakai. Sementara tentang Alkotan 100 mengandalkan kaliber yang lebih besar dari C90 seri 90mm, maka Alkotan 100 menawarkan kaliber 100mm. Dari situs resminya, disebutkan bahwa Alkotan 100 ditawarkan dalam 3 jenis amunisi, yaitu Alkotan BAT mengedepankan kemampuan anti-tank untuk menjebol era protection, penetrasi 700mm, kemudian Alkotan BIV mengandalkan amunisi untuk anti-armor, penetrasi 400mm, dan fragmentasi, yang ketiga Alkotan ABK dipersipkan untuk anti-bunker. Bobot setiap Alkotan untuk tiap jenis amunisinya berbeda, seperti Alkotan AT 10,5kg, Alkotan BIV 10kg, dan Alkotan ABK 9,8kg. Meski ada sedikit perbedaan, namun kesemuanya punya jarak tembak efektif yang relatif sama, yaitu 600 meter dan 1000 meter untuk area target. Perlu dicatat, Alkotan 100 M2 adalah roket anti-tank, disposable alias sekali buang.
Namun alat bidiknya firing control unit yang disebut Fossil M2, sifatnya reusable, artinya khusus alat bidiknya dapat digunakan berulang-ulang pada tabung peluncur yang berbeda. Instalaza menyebut Alkotan 100 tidak menghasilkan efek tolak balik, no recoil, jadi kelak prajurit TNI dapat mengoperasikan seorang diri saja. Api keluar kat belakang dia. Roket api tu. Luar biasa guys. Memang hebat dia punya kehebatan dia. Ini lagi besar peluru ni. Ni peluru senjata apa orang panggil? Machine gun yang boleh tembus tank . Cara isi dia macam tu, reload dia. Lepas tu guys, kita dah tengok tadi, iaitu satu senjata pemacu untuk lancar roket iaitu namanya Instalaza, iaitu buatan daripada Spanyol. Susah juga saya nak sebut Spanyol ni. Okey guys, memang sangat luar biasa dia punya senjata dia. Dia boleh pergi sejauh 600 meter hingga 1000 meter dengan sasaran dia. Tapi kena ada seorang pegang badan bila kita nak luncur tu, takut kita macam terjatuh ataupun terbang ke belakang memang kuatlah dia punya, orang panggil impact waktu dia nak luncur dia punya roket tu. Kehebatan dia boleh terus mematikan sebuah tank ataupun kereta kebal orang Malaysia panggil . Sangat luar biasa. Indonesia telah uji cuba dia punya kehebatannya, dan sekarang TNI sudah pun menggunakan senjata tersebut untuk menghancurkan, untuk menembak tank dengan senjata yang luar biasa kehebatannya tu. Guys, sangat luar biasa. Memang saya tengok pun sangat kagum dengan kehebatan senjata tersebut. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Teruslah kita berbangga dengan apa saja yang negara kita ada. Walaupun sedikit, tapi ia cukup membedai. So okay guys, jaga kesihatan anda dan jaga kesihatan keluarga anda sekali. Dan assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.